Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama channel Hobi Tanam. Channel yang membahas tentang perkembangan pohon durian. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya memberikan pupuk susulannya terhadap bibit pohon durian yang kita tanam. Pupuk susulan eh Menjelang musim hujan, atau awal musim hujan, sebaiknya pohon durian yang kita tanam diberi pupuk susulan berupa pupuk NPK, serta kita berikan juga dolomit untuk meningkatkan pH tanah dan kesuburan tanah. Oke, kita lihat bagaimana cara melakukan penyub, eh, pemupukan terhadap pohon durian. Oke langkah pertama yaitu kita beri gundukan ya beri gundukan terhadap pohon durian di sekeliling batang pohon durian kisaran 1 20 met, 120 cm ya atau 1 meter setengah atau di ujung salah satu ujung daun Pohon durian, ya, kita beri lingkaran. Beri lingkaran, gundukan untuk pemberian pupuk susulan yang akan kita berikan, berupa pupuk NPK Ponska melingkar di antara pohon durian. Menjelang musim hujan, memang sebaiknya kita dilakukan pemupukan susulan, ya. Waktu yang tepat untuk memberikan pupuk susulan. Oke, setelah kita berikan gundukan lingkaran terhadap batang pohon durian yang kita tanam ini salah satu pohon durian yang kita tanam lalu kita ratakan bagian eh, tanah yang sudah kita lingkari gundukannya ratakan setelah dinilai sudah cukup ya sudah cukup rata nanti kita beri pupuk di sekitar batang ya tapi jangan terlalu dekat dengan batang pohon durian 80 cm dari batang pohon durian kita beri tempat untuk memberikan pupuk berupa dolomit serta NPK, NPK Ponska yang kita siapkan sekelilingnya ya kita berikan lubang kecil atau saluran untuk memberikan pupuk yang akan kita berikan oke ini yang kita akan berikan berupa dolomit dolomit untuk meningkatkan pH tanah dan NPK Ponska untuk meningkatkan kesuburan tanah. Oke, kita berikan di sekeliling yang sudah kita beri lubang tadi atau lubang kecil ya. Di sekelilingnya kita kelilingi berikan dolomit yang sudah kita siapkan kurang lebih dalam satu pohon itu diperlukan satu kilogram dolomit ya satu kilogram dolomit tidak perlu banyak-banyak ya Dolomit boleh disiramkan ke bagian eh, tanah yang lain supaya tanah lebih subur untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kita berikan pupuk NPK ponsa yang sudah kita siapkan selain ponska juga boleh kita berikan untuk lebih maksimal pupuk 16-16-16 ya atau mutiara juga boleh digunakan. Cuma ini kita gunakan pupuk yang bersubsidi aja. Ini, karena tanah sudah lumayan subur jadi untuk lebih meningkatkan kesuburan tanah saja. Setelah itu kita tutup kembali dolomit dan pupuk NPK yang sudah kita tebarkan ditutup kembali supaya tidak terjadi pemuaian dan apabila nanti terkena air hujan ini pupuk sudah mulai reaksi karena memang ini bulan ini sudah memasuki awal penghujan jadi kita harus Bagaimana caranya tengang, supaya tengang. pohon durian kita tetap subur dengan cara melakukan perawatan rutin, ya, berupa pemupukan, penyiraman, serta penyemprotan rutin, walaupun musim hujan akan datang, pohon durian tetap subur. Oke sekian dulu video dari hobi tanam. Semoga video ini bermanfaat untuk para pecinta hobi tanam dan para penanam durian. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk melihat video-video hobi tanam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.